Sebagai mukmin, hendaknya kita faham dan tahu apa saja keutamaan yang ada dalam bulan suci Ramadan. Dikutip dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah di jilid 3 halaman 191, nomor hadisnya 1887, Nabi bersabda, "Ayuhan nas, duhai umat manusia, qad azallakum syahrun azim, sungguh kalian dilindungi oleh bulan yang agung." Artinya bulan Ramadan, kata Nabi, adalah bulan yang agung. Mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa dikatakan berkah bulan Ramadan? Karena fihi lailatun khairum min alfi syahr. Karena di bulan Ramadan ada satu malam lebih mulia dari 1000 bulan. Faradallahu siyamahu, Allah wajibkan puasa di bulan Ramadan. Waja'ala qiyama lailihi tatawwu'an, dan Allah jadikan qiyamul lail, salat malam di bulan Ramadan, pahalanya pahala sunnah yang sangat dikuatkan. Faman tatawwa'a fihi bi khaslatin minal khair, maka siapa yang melakukan perbuatan yang sunnah dengan ikhlas, kana kaman adda fariidatan fi ma siwahu, maka pahalanya dijadikan pahala wajib. Jadi kalau kita melakukan sunnah, maka dijadikan pahala wajib. Wa man adda fariidatan fihi, dan barang siapa yang melakukan yang wajib, kaman adda 70 fariidatan fi ma siwahu,